naskah pelantikan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, nomor SK nomor titik 0126 strip 0129 garing BEP garing 1 Romawi titik 3 garing D garing 2019 tanggal 15 Syawal 1400 Hijriah bertepatan dengan 19 Juni 2019 Miladiah masa jabatan 2019-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saudara Dr. Haji Agus Sarwanto MPD, Saudara Suyanto SE MSI AKT SDA, Saudara Dr. Andes Ana Agung UK MPD, Saudara Dr. M. Iksan Daholvani MPD, saudara-saudara telah ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan 2019-2023. Maka, sanggupkah saudara-saudara untuk menjalankan amanat yang diberikan kepada saudara-saudara dengan setulus-tulusnya dan sebaik-baiknya? Sanggup. Setelah saudara-saudara menyatakan kesanggupan, maka dipersilahkan untuk membaca janji pelantikan sebagai Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan 2019-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dengan memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya Rektor Agus Sudarwanto MPD menyatakan kesetiaan dilantik sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan 2019-2023. Saya Suyanto SDMSI AKTCA menyatakan kesediaan dilantik sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan 2019-2023. Saya Dr. Anas Ana Agung Oka MPD menyatakan kesediaan dilantik sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan 2019-2023. Saya Dr. M. Iksan Daholvani MPD menyatakan kesediaan dilantik sebagai Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan 2019-2023. Dengan ini saya berjanji bahwa dalam rangka amanat kesepakatan Muhammadiyah dan saya bersungguh-sungguh, satu, menjunjung tinggi petunjuk Allah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam segala kebijakan dan tindakan, dua, mematuhi perundangan, peraturan dan ketentuan lain yang berlaku di perguruan tinggi, tiga, berdoa pada garis-garis kesepakatan yang tertuang dalam Tauhid antara dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, makan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, kitab perjuangan Muhammadiyah, pertolongan perguruan tinggi Muhammadiyah, dan ketentuan majelis kepribadian pusat-pusat Muhammadiyah. Empat, mendengarkan musyawarah dan penentuan permasalahan semua dalam menetapkan keputusan dan menentukan kebijakan serta selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Membina semangat kebersamaan, keakraban dan kerukunan dalam iman kerja dan menjalin kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Yang menyatakan janji Dr. Agus Sudarwanto MPD. Yang menyatakan janji Suyanto SD MSI AKTCA. Yang menyatakan janji Dr. Anas Anakum Oba MPD. Yang menyatakan janji Dr. Emisan Dawafani MPD. Setelah saudara-saudara menyatakan sanggup dan telah mengucapkan janji sebagai Wakil Rektor
Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan 2019-2023. Maka selanjutnya saya, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, disaksikan Majelis Diktirban Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari ini Jumat tanggal 24 Syawal 1440 Hijriah bertepatan dengan 28 Juni 2019 Miladiyah menyatakan dengan resmi melantik Saudara Dr. Haji Agus Darwanta MPD selaku Wakil Rektor 1, Saudara Suyanto SE MSI AKT CA sebagai Wakil Rektor 2, Saudara Dr. Andes Ana Agung OK MPD sebagai Wakil Rektor 3, Saudara Dr. M. Iksan Trakolvani MPD sebagai Wakil Rektor 4, Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan 2019-2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Metro 24 Syawal 1440 Hijriah bertepatan dengan 28 Juni 2019 Miladiyah yang melantik Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Jaim Ahmad. Yang menyaksikan Majelis Diktilibang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Sayuti MPD MED PSD. Penandatanganan naskah pelantikan kepada yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, 2. Sekretaris Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk dapat mengambil tempat. Dilanjutkan dengan penandatanganan janji pelantikan. 1. Penandatanganan janji pelantikan Wakil Rektor 1 dimohon kepada Bapak Dr. Haji Agus Sujarwanta MPD untuk dapat mengambil tempat. Penandatanganan janji pelantikan Wakil Rektor 2 dimohon kepada Bapak Suyanto SE MSI AKT CA untuk dapat mengambil tempat. Penandatanganan janji pelantikan Wakil Rektor 3 dimohon kepada Bapak Dr. Andes Haji An Agung OK MPD untuk dapat mengambil tempat. Penandatanganan janji pelantikan Wakil Rektor 4 dimohon kepada Bapak Dr. M. Ihsan Daholvani MPD itu dapat mengambil tempat. Dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara serah terima jabatan Wakil Rektor. Yang pertama, penanda tanganan berita acara serah terima jabatan Wakil Rektor 1 dimohon kepada Bapak Wakil Rektor 1 Purnabakti untuk dapat mengambil tempat. Dimohon kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung untuk dapat mengambil tempat.
dilanjutkan dengan serah terima jabatan Wakil Rektor 1 Purnabakti kepada Wakil Rektor yang baru dilantik. Kasih ya. Bagus. Jabat tangan, jabat tangan. Jabat tangan. Cukup kepada Bapak Wakil Rektor 1 Purnabakti, dipersilakan kembali ke tempat duduk. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Wakil Rektor 2 dimohon kepada Bapak Wakil Rektor 2 Purnabakti. Bapak Wakil Rektor 2 yang baru dilantik itu dapat mengambil tempat. Dilanjutkan dengan serah terima jabatan Wakil Rektor 2. Ke sini Pak. Sekali lagi. Okay. Kepada Wakil Rektor 2 Purnabakti, dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Wakil Rektor 3 kepada Bapak Dr. Andes Anak Agung UKMPD, disilahkan mengambil tempat. Dilanjutkan dengan serah terima jabatan Wakil Rektor 3. Selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima jabatan Wakil Rektor 4. Dimohon kepada Wakil Rektor 4 Purnabakti untuk dapat mengambil tempat. Dilanjutkan dengan serah terima jabatan Wakil Rektor 4. Kepada Wakil Rektor 4 Purnabakti, disilahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kepada Bapak Rektor, Bapak Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Pimpinan Wilayah, untuk dapat kembali ke tempat duduk. Kepada